manusia ada yang uh, apa namanya? membeli perkataan yang sia-sia atau menjual perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Man ya. Maksudnya kata dia wallahi wallahi al -ghina. demi Allah demi Allah yang dimaksud dengan perkataan sia-sia yang menyesatkan manusia demi Allah adalah nyanyian. Nyanyian disertai dengan musik-musik ya. Kemudian beliau dalam riwayat beliau berkata bahwasanya nyanyian disertai musik-musik itu ...yumbitun nifak menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kenapa bisa demikian? Karena nyanyian itu kalau orang suka nyanyi-nyanyi dia ikut hawa nafsunya, ikut me apa fly me memanjakan jiwanya, pingin gini, pingin terus. Akhirnya jiwanya biasa termanjakan. Ketika jiwanya bisa termanjakan, nanti merambat kepada yang lainnya. Mulai jiwanya pingin diikuti lagi wanita, jiwanya ingin diikuti lagi narkoba, jiwa ingin diikuti lagi nonton macam-macam sehingga merembet pada yang yang lainnya. Coba tanya pemusik-pemusik yang pakar musik, bukan pemusik gadungan ya. Kalau pakar musik pasti ngerti bahwasanya nyanyi itu membawa kepada yang yang lainnya dan buktinya sudah kita lihat. Kalau dia nyanyi pasti kemati. Inilah zina lah, narkobalah. lah, narkoba lah. Kenapa jiwanya sudah sering dia manjain sehingga dia terdominasi. Bukan ya penyanyi-penyanyi kroco seperti antum-antum yang mungkin <laughs> yang baru belajar nyanyi ya. Tapi kalau sudah benar-benar menjiwai nyanyian tersebut, jiwanya menguasai apa? Hatinya. Sehingga dia ingin dipenuhi keinginannya terus. Kesini, kesana, kesini, kesana. Kenapa? Karena sering dimanjakan. Maka benarlah perkataan Ibnu Mas'ud, Al-Ghina Yombitun Nifak bahwasanya nyanyian-nyanyian musik-musikan itu hanya menumbuhkan apa? kemunafikan. Karena jiwanya sering dibuat fly, senang, maka dia mencari yang yang lainnya dan akhirnya dia kalah terbawa kepada yang lainnya. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah sehingga dia tetap berusaha untuk mencegah jiwanya untuk mengikuti yang lain. Namun banyak orang-orang yang terjebak dengan hal ini, jiwanya terbawa, terutama pemusik-musik yang hebat-hebat lihatlah bagaimana perjalanan hidup mereka kebanyakan seperti itu. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya untuk masuk surga, untuk masuk neraka gampang tinggal ikut aja hawa nafsu. Jiwa pengen apa ikut, pengen ini, pengen ini, pengen ini, ikut jeblos neraka selesai. <laughs> pengen nonton apa ya nonton, pengen minum apa minum, pengen apa, pengen beli semua ikuti sama nafsu. Hmm langsung masuk neraka jahanam. Namun saya katakan tadi, mengikuti hawa nafsu hanyalah menimbulkan kesengsaraan. Menimbulkan kesengsaraan. Orang yang berzina, dia tidak pernah puas. Dia mungkin pikir puas, akhirnya ganti gonta, ganti gonta, ganti, tidak pernah puas. Akhirnya lama-lama punya kelainan seksual. Dia tidak pernah diberi kepuasan. Dicabut kebahagiaan dari hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga dia terombang-ambing dalam syahwat yang tidak pernah bikin dia bahagia. Setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kebahagiaan dengan apa yang Allah halalkan baginya. Makanya di antara doa yang anjurkan kita baca Allahumma qfini bihalalika an haramika. Ini doa asalnya untuk supaya mudah lunasin hutang ya. Tapi doa ini juga penting. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika siwak. Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang kau halalkan. Dari perkara-perkara yang haram. Artinya buatkan, buat jadi kona'ah dengan apa yang aku miliki yang halal. Jangan sampai aku ingin yang haram-haram. Jiwa ini pingin yang haram-haram. Ya Allah cukupkan aku. Buat aku bahagia dengan yang yang kau halalkan. Buatku. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkanlah aku dengan halal dari perkara-perkara yang kau haramkan. Wa agni ni bifadlika dan cukup aku dari karunia darimu. Aman siwak sehingga aku tidak butuh kepada selain engkau ya Allah. Ya Rabbal Alamin.